Halo, assalamualaikum. Welcome to Sky Catrana Channel. Jadi kali ini di video ini aku mau sharing tentang mencari sekolah anak-anak. Nah, atau gimana caranya anak-anak bisa sekolah di sini. Jadi A to Z atau apapun tentang daftar sekolah anak yang aku tahu ya. Oke. Okay. Jadi ini adalah request dari salah satu followers di Instagram buat gimana sih caranya anak-anak yang ikut kita ke sini, ke luar negeri atau ke New Zealand itu bisa sekolah di sini. Yang pertama pastinya harus visa student ya, jadi dia eligible buat sekolah. Dan sekolah di sini itu free, pada dasarnya gratis karena memang semua penduduk di sini anak usia 5 untuk primary sampai high school itu free. Nah, untuk pertama persiapan ke sini itu untuk misalnya masih di Indonesia, yang harus disiapin supaya bisa sekolah di sini, supaya bisa daftar, itu adalah bukti vaksin yang dari lahir itu kan biasanya udah disuruh vaksin tuh. Nah, itu minta bukti vaksinnya dibuat di bahasa Inggris kan. Jadi nanti bisa dikasih ke sekolah di sini untuk dilihat udah pernah vaksin apa aja. Siap laksanakan. Terus juga rapor terakhir kalau memang di Indonesia udah setengah jalan sekolah, misalnya primary atau atau SMP, SSD gitu, itu minta rapor terakhir di sekolah di bahasa Inggris kan juga untuk dikasih lihat di sini. Jadi sebagai bukti aja kalau dia memang sudah menjalani persekolahan di negara lain. Okay. Dengan kayak gini nilainya gitu. Jadi yang terakhir aja. Nah, terus kalau di sini juga punya sistem belajar yang agak berbeda dari Indonesia tentunya. Karena tahun ajaran di sini itu dimulai dari Januari yang pertama. Yang kedua juga anak-anak itu mulai masuk SD di usia 5 tahun. Jadi di sini SD itu namanya primary school. Primary school itu dimulai dari usia 5 tahun. Usia 5 tahun di bulan apa aja? Awal tuh. Itu kalau misalnya udah 5 tahun udah langsung masuk. Jadi bisa langsung daftar. Misalnya kayak Wise itu anak yang kedua, itu kan di Juli ini 5 tahun dan disarankan udah persiapan buat mau masuk SD, dan Juli itu udah daftar, udah bisa sekolah di primary school terdekat sini. Nah, terus juga memang di sini sistemnya juga sama zonasi. Jadi bisa sekolah di sekolah terdekat. Mantap. Nah, sekolah yang gratis itu untuk sekolah public ya, public school, dan ada juga private school, kalau di Indonesia namanya mungkin sekolah swasta, itu bayar, tapi juga nggak terlalu mahal, nggak ada bulanan, biasanya ada per tahun berapa gitu, dan itu cukup terjangkau katanya sih, tapi aku nggak tahu, karena di sini aku masukin sekolah terdekat sini. Nah, sekarang kita ke jenjang sekolahnya ya. Okay. Jadi kalau di sini itu usia 3 tahun sampai 5 tahun udah bisa masuk preschool atau disebutnya kindergarten. Nah, kindergarten ini usia 3 sampai 5 tahun di sini itu free 20 jam. Free 20 jam. Mantap. Jadi itu bisa jam sekolahnya bisa Senin, Selasa, Rabu misalnya. Itu udah 20 jam. Nah, itu dapat free. Kalau misalnya mau anaknya sekolah full 1 minggu, itu sisanya bayar. Biasanya ada per jamnya berapa dolar gitu. Biasanya per jamnya ada yang 7 dolar sampai 9 dolar. Nah, terus ada juga namanya child care. Kalau child care itu anak usia sama 3 sampai 5 tahun, ada juga bahkan yang dari bayi, karena di situ kan konsepnya kayak daycare gitu ya kalau di Indonesia. Jadi bener dari pagi sampai sore, dari jam sejam kerja orang tua biasanya, jam 9 sampai jam 5, atau bisa juga dari jam 8 dan bisa juga lebih awal. Okay. Nah, kalau childcare itu biayanya juga bisa masuk ke free 20 jam untuk yang 3 tahun ke atas. Okay. Terus selebihnya kalau mau yang misal mau full 1 minggu atau mau lebihan sampai sorenya, itu juga kena charge, dan range harganya sekitar 7 sampai 9 dolar per jam.
Nah, terus udah kayak gitu, kalau Y sendiri memang aku masukin childcare karena kondisinya di sini aku kerja full dari pagi sampai sore, dan nggak Senin sampai Jumat. Jadi kadang aku bisa kerja hari Minggu, bisa kerja hari Minggu, Senin, Selasa, dan setiap kerja itu pasti selalu dari pagi sampai jam 5. Akhirnya kita memutuskan buat WAIS itu sekolah Kamis, Rabu, Kamis, Jumat, karena minimal 3 hari untuk di childcare itu. Jadi nggak bisa minta 2 hari doang, padahal sebenarnya Senin, Selasa, Rabu itu suami aku, si Pikmi itu bisa jaga gitu, bisa bisa sama WAIS. Nanti sebenarnya yang diperlukan itu cuman buat Kamis, Jumat. Cuman karena harus 3 hari, jadi kita ambil Rabu, Kamis, Jumat, WAIS di childcare, hari Sabtu itu sama aku. Terus Jumat, kenapa? Karena aku kadang Jumat itu kerja, kadang juga kadang masuk kerja, kadang lebih seringnya libur. Tapi akhirnya ya karena childcare harus 3 hari rendeng itu kan, Rabu, Kamis, Jumat, dari Jumat itu WAIS tetap masuk childcare. Nah, akhirnya dan childcare itu dari jam 9 sampai jam 5. Untuk soal WAIS, ini usia childcare ya. Nah, untuk kalau misalnya anak kamu lebih kecil lagi di bawah 3 tahun terus pengen masuk childcare karena masih karena perlu kerja, misalnya orang tuanya dua-duanya kerja, bisa juga di sini di childcare itu dihitung biaya per jam atau ada paket-paket tersendiri tergantung dari childcare-nya. Ada yang sampai 9 dolar sampai belasan dolar per jam. Jadi untuk yang punya anak usia di bawah 3 tahun itu cukup pricey ya, cukup mahal karena belum dapat yang free 20 jam dan harganya biasanya lebih mahal. Untuk ngurus anak semakin kecil anaknya, semakin bayi itu semakin mahal kayak gitu. Nah, yang uniknya untuk jenjang SD ini di sini memang sampai year 6. Berarti dari kalau mau direndengin nih usia 5 tahun kan kalau di Indonesia itu masih TK ya. Kalau year 6-nya di sini itu sama dengan kelas 5 SD-nya di Indonesia. Kelas 4 SD-nya di Indonesia. Terus ada intermediate 2 tahun. Jadi setelah primary 6 tahun, intermediate 2 tahun, mungkin disebutnya SMP, tapi itu setara dengan kelas 4 dan 5-nya di Indonesia. 4 5 SD di Indonesia ya usianya. Terus ada high school. High school-nya itu 5 tahun. Kalau nggak salah ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. High school itu setara usia SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 di Indonesia. Jadi SMA kelas 2, sorry. Maaf. Jadi mereka lebih cepat lulus kalau di sini ya. Dan nanti ada college atau university ada apa. Nah, sekarang untuk primary. Primary itu sama dengan SD. Usianya di sini lebih awal yaitu 5 tahun. Okay. Tolong jangan didebat, anak usia 5 tahun nggak boleh masuk SD karena nggak boleh sekolah. Tapi di sini kurikulumnya berbeda banget dan sangat-sangat lebih santai daripada di Indonesia. Jadi kayaknya usia 5 tahun itu di sini di setnya masih sama kayak TK di Indonesia. Jadi mereka punya kurikulum yang berbeda gitu. Jadi usia 5 tahun aku lihat kelasnya itu masih banyak sensory, masih banyak apa namanya pretending play mainan di kelasnya itu semua kayak dapur-dapuran, terus ada apa namanya sensory bin yang apa ini mengenal laut, mengenal apa itu di SD itu masih kayak gitu dan kelasnya tuh bener-bener nggak kayak kita kursi-kursi ngadep ke depan ada papan tulis, nggak kayak gitu. Untuk usia year 1, year 2 kayaknya masih kayak gitu. Jadi mereka punya konsep tersendiri gitu. Dan untuk Reiko sendiri, Reiko itu masuk di usia 9, mau 9 tahun. Jadi didaftarin sama gurunya, sama teacher yang di sini menentukan kalau dia udah bisa masuk year 5. Ya. Jadi di Indonesia dia kelas 3 semester 1 itu udah selesai. Begitu ke sini dia langsung ke year 5. Kenapa? Karena di sini kan start SD primary-nya itu mulai 5 tahun. Jadi kalau dihitung, "Oh, 9 tahun nih kamu udah bisa masuk year 5," gitu katanya. Jadi dan aku juga sempat bilang sih kenapa nggak year 4 aja, kan dia belum juga 9 tahunnya waktu masuk itu, karena di tahun April di 2024 itu dia baru 9 tahunnya. Terus katanya nggak apa-apa, memang usianya mah harus year 5. Terus udah kayak gitu aku kan ragu karena bahasa Inggris dia
mungkin takutnya belum bisa menyesuaikan di sini, dan it doesn't matter, katanya di sini tuh anak-anak cepet cepet banget buat bisa beradaptasi. Mungkin dari segi komunikasi memang Reiko itu sudah lancar, sudah bisa ngikutin, tapi kalau untuk mata pelajaran dia masih agak kesulitan. Nah, di situ dia masih suka bawa tugas dia di sekolah, bawa pulang ke rumah, masih suka tanya, terutama untuk yang math ya. Ini ibunya sendiri agak ikut pusing karena istilah-istilah math bahasa Inggris itu dia baru dimulai di Indonesia pun baru di kelas 3 gitu, math bahasa Inggris tuh. Dan di sini levelannya udah mungkin sama, mungkin sejalan gitu sama yang di Indonesia sekarang tuh lagi belajar itu, dan di sini juga kayak gitu, jadi baru juga menurut kita. Assalamualaikum. Nah, ini pas banget anaknya baru pulang sekolah. Jadi Halo. Kita mau tanya-tanya langsung aja ke dia. Ngapain aja sih di sekolah gitu? Oke. Okay. Teteh kalau datang ke sekolah pagi-pagi itu ngapain? Pagi-pagi biasanya main dulu sama teman sebelum bel. Itu jam? Itu jam 9:30 ya, setengah sampai 9. Jam 9:15 itu mereka ngumpul dulu, terus? Terus tadi kalau misalnya udah bel 8:50 nanti masuk kelas, terus kayak karakia, berdoa. Nah, kayak terus habis itu nyanyi Maori. Terus itu nyanyi bahasa-bahasanya itu bahasa Maori gitu, dan terus tahu nggak sih tentang apa kira-kira ini nyanyi-nyanyinya? Ada banyak pilihan soalnya, jadi oh. Ada orang yang pilih. Terus apa lagi, apa lagi? Terus habis itu tuh, oh ya, belajar gitu. Kalau belajarnya biasanya setiap hari mathematics dulu gitu. Tapi matematik. Iya, tapi hari ini tuh belajar matematiknya. Terus ya pokoknya mat itu belajarnya di kelasnya sekelompok-kelompok gitu atau gimana? Per table gitu. Ya. Yeah. Kita kerja sendiri. Group, tapi in ya grup per, ini in group. Nah, terus habis itu kita ada reading tuh kayak membaca kayak tugas. Jadi biasanya guru tuh kayak ceritain buku, tapi nggak semua kelas kayaknya kayak gitu, tapi nggak tahu. Nah, terus kayak ada tulisannya pertanyaan dari bukunya nanti. Nah, terus kita tadi kerjain itu pertanyaan tentang isinya apa gitu. Iya. Terus istirahat, pas istirahat teteh makan sama main. Istirahat, makan, main. Makannya di luar ya? Iya, gak boleh kayak masuk piknik. Ke dalam. Di luar malah gak gitu, boleh piknik. Masuk ke dalam. Kayak piknik. Terus kalau olahraga ngapain? Kalau olahraga kan tergantung, nggak setiap hari ada jadwalnya gitu. Jadi di sini itu kalau aku lihat ada tugasnya Senin sampai Jumat itu ada 5 area belajar. Yang pertama itu math, yang kedua language itu dia pakai buku, jadi lebih ke disuruh baca buku gitu ya. Iya. Nah, jadi ini kayak lagi baca buku yang ini. Habis morning tea itu kita disuruh baca, bisa ada bookshelf di per kelas atau bisa yang dari perpustakaan. Nah, pokoknya yang disuruhnya itu jelas baca buku. Jadi literasinya dikuatin banget. Dan ini aku ngerasa banget ngaruh kenapa. Karena kan ini yang student ada 3 ya di keluarga aku. Jadi anaknya 2, satu bapaknya juga student. Nah, pas bapaknya kuliah ini bener-bener disuruh yang namanya baca, baca, baca. Jadi ya itu base-nya dari SD itu kenapa baca itu perlu banget diterapin. Karena untuk pas di master ini juga ternyata baca paper lah, baca apa, semua in English itu berfungsi banget sih. Nah, terus pas habis itu kita belajar lagi, tetap belajar writing. Jadi kayak hari ini itu kayak kita ambil Chromebook laptop, nanti kita ambil. Nah, terus kayak ada account-nya kita. Chromebook Google Chrome? Iya. Laptop. Nah, terus kita ketik password kita lah. Nah, terus kayak kita ke Google Classroom, terus dan pake Google semua.
Nah, terus cocok aku kayak A B C D gitu. A is for, tapi bukan it's for, A is for apple, enggak kayak gitu. Kayak gimana? Kayak ada A is for kata-katanya yang lebih susah. Iya, kayak cultivated artinya apa, tapi bukan A gitu, cuma kayak terus A, B sampai Z, tapi belum selesai sih. Oh, tadi kan baru dua math language, terus yang dikasih tugas itu lo dicatat hari ini cultural-nya apa, ngapain aja gitu kan ya? Iya. Jadi dia punya catatan sendiri di sekolahnya, jadi setiap Senin sampai Jumat itu ada math-nya, ngapain kegiatannya, terus language-nya baca buku apa, terus culturalnya ngapain. Kadang kan kalau dia gampang tulis aja sholat, tapi setiap hari dia tulis sholat, sholat, sholat. Terus udah gitu, apalagi teh cultural, terus ada Maori-nya, dari sisi Maori-nya, tapi karena dia bukan orang sini yang nggak ditulis ya teh. Terus yang kelima apa teh? Kan ada lima. Oh, fisik, cycle activity. Jadi bentar, tampil dulu bukunya. Cycle activity-nya apa? Jadi kadang dia main otopet lah, di sini dia headstand lah, ngapain, pokoknya itu ditulisin. Jadi harus ada di laporannya itu setiap Senin sampai Jumat, matnya apa, culturalnya ngapain, terus lah baca bukunya apa aja, terus aktivitas fisiknya apa gitu. Nah, terus aku mau juga kasih tahu buat yang khawatir nih anak aku bahasa Inggris di sekolahnya bukan yang sekolah bahasa Inggris, bukan internasional, bukan bilingual school. Gimana, apa bisa beradaptasi di situ? Terus kalau misalnya dia ternyata agak lambat gimana? Nah, di sini itu disediain yang namanya ESOL English stand for itu artinya arti kepanjangannya adalah ESOL is stand for tahu English apa second language pokoknya yeah, English for second language aja gitu pokoknya jadinya ESOL aku nggak tahu dijelasin pokoknya ESOL itu English for second language. Jadi seminggu berapa kali teh? Seminggu ada jadwalnya masing-masing. Ada jadwalnya. Jadi kadang kalau kemarin Missnya bilang seminggu dua kali. Reko punya ESOL, jadi dia juga walaupun mungkin gurunya bilang iya dia fluent buat sama teman-temannya, tapi kalau buat ngikutin belajar itu juga ntar ada kelas ESOL buat menyesuaikan. Jadi banyak di ESOL itu ngapain? Di ESOL itu jadi kan kita datang bareng teman-teman, nah terus kayak dikasih subjek-subjeknya gitu. Ya belajarnya apa? Belajarnya misalnya kapital-kapitalnya disuruh dibenerin gitu, kapital kecilnya. Nulis bahasa Inggris? Iya, terus misalnya kosakata. Iya, terus ya pokoknya kosakata-kosakata gitu kalau ESOL. Ya pokoknya itu kelas khusus untuk orang yang bahasa Inggrisnya itu bukan mother language-nya gitu. Jadi karena di sini kan memang orangnya mix culture gitu kan. Banyak banyak orang yang ikutan ESOL di kelas teteh orang dari mana aja? Orang dari apa ya namanya? Semuanya hampir dari Korea. Gurunya Korea, terus ada anak-anaknya juga. Tiga orang yang Korea, terus ada India, terus ada yang dari guru. Bukan itu apa sih namanya? Tehran. Tehran itu apa? Tehran itu nama negara. Oh, dari Tehran. Iya, ada yang dari Tehran, terus ada dari Indonesia aku. Oh, jadi Indonesia, Korea, Tehran, India. Gitu. Jadi karena kalau kayak white people itu kan udah bahasa Inggris udah lahir gitu kan. Tapi kalau buat kayak orang Korea, enggak ada Jepang? Enggak. Buat orang Korea, Jepang itu di adanya Cina, orang Cina banyak. Tapi orang Cina dari lahir udah pakai bahasa Inggris. Yang ada di ESOL. Ada orang Cina tapi nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Oh iya karena dia orang Cinanya pendatang. Ada juga orang Chinese yang dari lahir di sini gitu anaknya udah di sini ya itu udah nggak perlu ESOL lagi karena dia memang udah mother language-nya karena dia dari lahir di sini udah pakai bahasa Inggris gitu. Jadi buat orang-orang pendatang yang baru datang kayak Reiko dan teman-temannya tadi yang dari Korea, dari Tehran dan India itu ada kelas khusus, kelas ESOL namanya gitu. Nah tadi kan udah nanya langsung ke anaknya kegiatan di sekolahnya itu seperti apa, terus aku juga sempat videoin waktu school tour. Jadi kebetulan kan Reiko ini mulai sekolahnya di
awal tahun ajaran baru di bulan Januari ya masuk. Nah, jadi ini nanti aku sambil cerita, kalian bisa lihat situasi sekolah Reiko di sebelah sini. Karena aku sempat ngevideoin waktu kayak school tour gitu, karena kebetulan Reiko itu masuk setelah liburan panjang. Jadi dia masuk di bulan Januari, pas banget awal tahun baru. Jadi ada awal tahun ajaran baru. Jadi ada yang namanya school tour, terus aku sempat videoin. Bisa sambil dilihat ya. Nah, segitu skulpturnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan lanjutan tentang apapun. Dan jangan lupa subscribe juga dan share video ini ke orang yang menurut kamu membutuhkan. Bye!